Masa? Apa? Apa dikata tadi? Pukul lagi, pukul aja Dika, gak apa-apa. Kenapa? Tangkis dong. Coba Dika, pukul lagi. Pukul aja, gak apa-apa. Iya. Lagi cepet Dika, cepet ya. Nah. Jadi guys, aku bersama Dika, kita membuat konten apa Dika? Jemu Alwin. Jadi kau tahu nggak si Alwin sakit? Tahu? Sakit apa dia? Nah, jadi di sini kau pengen jemu dia. Nah, kau mau jemu dia, mau kau kasih apa dia? Bobuan. Jadi guys, di sini aku mau nemenin Dika. Dia ngomong, kak aku pengen jemu Alwin kak, tapi aku nggak mau jemu Alwin tangan kosong kak. Jadi aku di sini mau apa? Berikan dia bobuan. Jadi aku sendiri mau ngawani dia berbobuan dan ngawani dia jemu. Buat si Alwin ya kan, biar nanti gak ditumbuk sama jadi kayak gitu lah guys. Nah, udah lah guys, langsung aja ini aku sama Dika mau beli buah-buahan dulu guys. Oke guys, jadi ini aku mulai berangkat cari buah-buahannya. Dan di sini kami udah sampai di tempat buahnya. Nah, ini aku bawa Dika dan kameramennya untuk membeli buah-buahan yang si Dika mau untuk dikasihkan sama si Alwin guys. Nah, jadi pertama kami pilih buah jeruk dulu guys, karena kan kalau orang sakit ini sukanya yang segar-segar gitu. Jadi kami pilih buah jeruk dan ini aku lagi tanya harganya berapa dan maunya beli berapa gitu. Jadi ini Dika yang pilih-pilih jeruknya buat si Alwin. Dan setelah itu kami timbang dulu, and then setelah itu kami langsung si Dika juga minta belikan, mau belikan si siapa? Si Alwin itu buah kelengkeng guys. Nah, karena si Alwin itu kan suka banget kelengkeng guys, jadi kami belikan buah kelengkeng guys gitu. Jadi segitu aja kami beli, yang penting Dika sama si Alwin bisa bertemu, bisa menjenguk gitu. Ngasih Alwin buah-buahan, mana tahu si dengan adanya inisiatif Dika ngasih buah-buahan ke si Alwin tuh bisa lulu gitu guys. Nah, bagaimana reaksinya si Alwin? Apakah dia lulu bakalan sama Dika karena Dika udah ngasih si Alwin buah? Udah siap Dika untuk jumpa. Udah. Nah, mana yang dibeli tadi? Itu kesukaan Alwin enggak? Kau tahu itu kesukaan Alwin? Oh, yakin bakal itu si Alwin suka samamu? Yakin? Udah siap kan? Nanti apa ya, kau kasih dia kasih sayang biar dia lebih semangat lagi. Iya, anjay lebel. Nah guys, ini kita langsung jenguk si Alwin ya guys. Dia lagi sakit guys. Kayak mana responnya? Oke guys, jadi ini aku bersama kau di rumah ya. Lagi Dika. Wait, diterima. Masa? Apa? Apa Dika tadi? Dia udah gak kacau cepat sembuh. Masa sakit sayang.
Mana yang sakit? Gak ada. Kakak lagi guys, tangannya guys. Kenapa Dika? Ulangi Dika. Eh, itu kenapa Dika? Kenapa dia bisa kayak gitu Dika? Enggak, itu karena kenapa dianya? Udah bengkak, udah terkilir kayak gini aja dia masih ngapain itu? Coba minta maaf sama Dika, malah kau sembuh tuh. Minta maaf dulu, Bin, sama Dika, Win. Cepat. Bisa. Kau geng sih, sebenernya kau udah sayang ya sama dia kan? Kalau bilang gak mau, lu gak ngasih, tau gak ada. Nampak saja. Bilang dulu sama dia. Males. Dika duduk aja di atas. Duduk aja. Bilang sama dia. Gak ada. Itu uangnya Dika sendiri loh. Uangnya Dika sendiri loh, Win. Uangnya Dika loh, Win. Makasih Bunda. Enggak gitu, enggak. Minta makasih enggak kayak gitu. Ya betul lah minta kasihnya sama Dika. Dika, makasih ya bilang cepat. Bunda, makasih. Ya kayak biasanya Dika, kayak mana Dika tangannya? Jangan main HP terus dong sayang, bilang. Bilangin Dika, apa yang mau kalian bilangin sama dia biar dia tuh enggak jatuh lagi. Ya, masuk pesantren ya. Gimana? Masuk pesantren ya. Bilang naik motor tuh hati-hati gitu. Nanti kalau Dika kalau dia masuk pesantren, Dika nyariin dia lah. Kehilangan dianya. Masa lama, pasti milik pesantren itu saat dia. Apa katanya? Apa? Ulangi, apa sih tadi? Ya, masuk pesantren dirimu sembuhin tuh. Kalau dia masuk pesantren, dirimu disembuhin biar bisa sayang sama aku gitu. Iya. Biar setanmu hilang, karena kok kayak setan bilang. Bapak harap memang kereta nanti jatuh lagi. Jangan bapak naik kereta, Win, nanti jatuh lagi tuh. Bang, saya aku tanya, kalau tuan di mana yang lo tahu? Ini ada barang terlalu. Kata orang lagi tayang komen belok, nggak ada ringan. Enak. Jejein kawan. Win, udah dikasih dia, Win. Udah kau makan. Itu masih mau kau pukul juga. Dia udah baik loh, inisiatifnya tuh bagus sekali. Duduk lagi Dika. Makannya manis. Alam, kau mau manis. Manis kan? Enggak, abis Dika abis banyak. Berarti dia suka dari pemberianmu. Dia sosok gengsi ya guys. Dia tuh sosok gengsi kata yang bilang nggak mau tapi dimakan juga. Nah, apa kau bilang? Apa? Nanti kamu suka melakukan. Kau sudah ngapain makan buburan? Tenang ya, manis ya, sate cinta. Coba kasih kiss kue. Lagi. Iye. Dika ada pantun lagi nggak? Jangan pantunnya kayak kemarin lah. Pantun yang lain ada nggak? Cuma itu aja pantunnya. Coba diulang lagi pantunnya Dika. Ikan hiu melalang, I love you sayang. I love you Alwin sayang, ulangin. Ikan hiu melalang, I love you Alwin sayang. Anjay. Makan aja dia Dika. Dia berarti Dika dia udah suka sama mau buktinya dari tadi punya pemberianmu dimakan aja. Pukul lagi, pukul aja Dika, nggak apa-apa. Pukul nak, tangkis tuh. Coba Dika, pukul lagi, pukul aja, nggak apa-apa. Iya. Kok jadi enggak tega? Enggak tega. Tadi aja tega, kan tadi enggak. Iya. Dika bilang gini Dika, sayangnya tangannya sakit. Mau enggak aku bukain jeruknya bilang. Sedika. Jelek tangannya. Naik lagi Dika, jeruk sedika. Nah, saat kita suka enggak mau. Coba, Dika
Bukain jeruknya Dika buat buat Mas Alwin. Amena. Bukain aja. Naik aja lagi di atas duduknya biar enak, biar nampak. Kasih dia kok di apa? Baik ikat perhitungan dia. Enggak. Suapin ya. Dika mau ngomong apa lagi sama Alwin? Ngomong aja semua, tadi katanya banyak yang mau dibilang. Belum ah. Terus apa lagi Dika yang mau dibilang lagi Dika? Om, ungkapan aja. Jadi banci kok cocoknya. Digigit aja lo Dika, enggak apa-apa. Bilang sama Adik, mama gigit nih au ya. Ini pasta ini apa Dika, ulang Dika? Mungkin membuka kita sehat ya. Oh. Ini dibukakan sama Dika Lowin. Tapi Alwin cepat sehat ya. Suapinnya Dika ya. Suapinnya satu. Itu langsung. Ya. Kan udah putus sama cewek kau. Kemarin kau nangis, udah putus. Coba tuh ada yang baik. Kau hasil gak kuat jero. Sebetulnya Alwin cuma mulutnya aja lo kasar guys. Iya, tapi hatinya tuh lo dia sebetulnya suka sama Dika. Kasar juga. Sama Dika alasannya apa? Suapin ya. Dika. Suapin Dika. Lagi sama Dika cuman ya. Nah. Udah cuma Dika selangin. Oke guys, ini momen terlucu ya, momen ter apa ini, termalu-malu padahal aku enggak mau lo. Udah cepat Dika, cepat. Nah. Cie. Enak rasanya kena tanganmu, aku bau. Bukan juga kau bau tau. Jadi sebetulnya kau tuh jatuh dari mana ya, Win? Belok banyak abu-abu, belok gini, ngerendep panah aku nggak tahu. Well, nah, dia nggak sadar dia jatuh. Kau tahu nggak apa yang dipikirkan dia? Karena dia mikirkan Dika. Yo, ya Dika. Kasih sepeda dulu Dika, terus mereka lagi. Sekali lagi Dika, sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Kalau Dika cantik belum? Enggak. Itu dia masih anak-anak wajar lah mukanya masih polos. Oke guys, jadi kayak gini lah ya kan guys, apa mereka ya kan. Orang ini sebenarnya malu-malu, tapi sebenarnya saling peduli. Ini mulutnya emang kayak gini, tapi sama Dika dia peduli. Kadang aja. Pukul Dika pun juga gak tega gitu. Cuma aku pukul kau, tapi gak dipukul beneran gitu guys. Pukul-pukul cinta. Ya Allah, gak kan bisa. Bininya kelintingnya, ya Allah. Buat Allah. Kalian kan dengar kan, kalah bukan disisain bininya. Kau berarti emang udah bininya lah ya? Kasihlah dikawin. Suapin Dika, suapin. Ambil Dika itu. Ambil kelengkengnya Dika. Alvin aja ayangku. Alvin siapa? Alvin ayangku. Ayang bebmu. Ayang bebmu. Suapin Dika, coba suapin Dika. Itu Dika udah jenguk kau. Apa yang mau kasih kata-kata sama Dika?
ada. Kok nggak bilang makasih tau kelengkengnya udah aku habiskan itu? Kalau dekat seorang itu bilang makasih. Aduh, ya ini kok bilang lagi lah, makasih Dika udah jenguk aku. Sebetulnya kayak mana ya, Wul? Kurasa orang ini malu karena ada kita di sini kan? Iya. Apa orang ini nge-vlog sendiri aja ya berdua ya? Iya, coba kami taruh kamera sini ya. Kalian yang ngomong berdua. Orang ini jaim-jaiman, Alwin kayaknya gitu ayah, kayaknya. Aku udah jemput ayam, ayam cepat sehat. Aku udah sehat bodoh. Lah saya ngapain tanya bungkusin ya? Kami itu pengen main untuk ala-alanya. Apa loh? Aku bisa gerak enggak? Bisa. Coba tubuh lah kalau berani pakai tangan itu. Ya gitu Dika. Ya aku tunggu muka kamu ya. Pakai tangan. Ya. Pakai tangan itu tapi kalau nubuknya. Ya. Tunggu muka kamu ya. Ya aku ampun. Masuk kau gigit itu tangannya itu. Ya, bisanya ambil es batu tepuk. Guys, aku gini kali ya guys, aku yang dewasa sampai kalah aku di debat orang dua ini. Iya betul. Terus Dika, mau kau main tepok kayak itu ya? Enggak, masih sayang. Karena kau masih sayang, kau enggak habis ya? Iya, belut. Mau enggak sayang, Bu? Walah. Sakit udah nambah ya. Sakit masih nambah, kayak mana mau sembuh? Udah lah, kau diem lah. Ini aku nih, apa tau? Kau makin sehat lah ya, Win. Ada dia makin sakit aja. Alah. Dika. Memang gak ada sakit-sakitnya. Nanti belikan Alwin Golding. Iya. Bilang satu kata sama si Alwin. Lemah, bilang. Lemah. Jadi sana kau sana. Sana kau. Udah kenyang muncungnya itu tuh nggak suruh sana. Yaudah lah guys, jadi kayak gini ya guys keseruan orang ini. Dan Dika, buat Dika gimana udah ngeliat Alwin? Apa Dika? Sayang. Jadi udah nengok si Alwin kayak gini, kau masih cinta nggak? Masih. Masih, tetap masih cinta ya. Jadi kau udah lega ya nengok kabar Alwin kayak gini? Tadi malam katanya kau sampai nangis aja ya? Iya, nangis aja kau mikirin dia. Ada kabar dia jatuh. Udah guys, kayak itulah ya guys, udah. Siapa itu lari? Siapa itu lari? Orang ini melempar-lemparan ya, hati ya kan ya. Iya. Tada. Iya. Jadi lagi guys, kayak gitu ya guys. Seseruan hari ini. Terima kasih. Thank you for watching guys.